Bongkar wis begeng sungai. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita ada kegiatan cek lokasi wisata Pok Darwis, Kampung Lomba Gunilir. Ya, jadi ini peserta-peserta yang akan ikut pengecekan lokasi ini. Kita ada 7 perahu yang akan berangkat. Ini air kecil, mudah-mudahan aman dalam perjalanan. Ya. Ini Pak Petinggi kita, siap, yang akan ikut mengecekan lokasi Pok Darwis wisata Arum Jeram. Oke. Ya, ini suhu kita. Ya, ini suhu kita. Ini pawang di sana nanti. Kalau air besar. Bapak BPK, jadi semua aparat kampung ikut serta dalam kegiatan ini. Sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu supaya dalam perjalanan kita selalu dilindungi dan diberikan kemudahan dalam perjalanan. Mari kita bersyukur dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kasih karunia dan berkat dalam Roh Kudus senantiasa beserta kita sekalian. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan kuasa, puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat dan karunia yang boleh kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada hari ini kami anak-anak-Mu akan perjalanan menuju lokasi destinasi wisata Kampung Lomba Gunilir. Kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam perjalanan kami semoga kami sampai ke tujuan dengan selamat. Semoga kita sekalian
Singgah dulu, ambil alat-alat, ambil terpal di ladang umum. Nanti kembali, baru kita kembalikan lagi. Ya, kondisi air jernih dan sangat kecil, pas untuk menyelam nanti malam cari ikan. Dari lauk. Perjalanan kita lanjut. Kita baru 3 perahu yang kita atas. Bisa 3 perahu lagi. Ini ladang umum program pemerintah Kabupaten Makamulu 2 hektar. Dan ada sedikit rintangan, kita dihadang oleh kayu yang lebah di tengah. Kedua, yang dinamakan punter.
air sangat-sangat kecil sekali. Oh, kalau Tobi kita turun. Ternyata nyangkut. Oke, perahu paling tinggi. Ternyata kipas kena batu. Kipasnya hancur sebelah. Ganti kipas. Ya, inilah sedikit di tangan kalau kita mau menuju lokasi pariwisata Arum Jeram. Ya. Resiko kalau air kecil, dorong atau kipas hancur. Tapi daerahnya masih asri sekali, teman-teman. Masih hutan belantara. Ya, proses pemasangan kipas telah selesai. Ganti kipas yang pecah tadi. Kita lanjutkan lagi. Oke. Oke, perahu keempat.
Juru Batu, Saudara Salang. Oke. Nggak usah sok tegang gitu, hei! Lima batu jurung perahu. Nyangkut. Rintangan lagi. Ini pembersihan jalan. Angkat batu-batu besar yang menghalangi jalan. Biar mulus jalan kita. Ya, ini. Staf peserta. Ya, ikut cek. Ini Panglima Batu dari Lambakun Ilir. Ini aksesoris-aksesoris yang dimiliki oleh Panglima Batu sampai ke kaki-kakinya. Nah, ini yang ditakutin masyarakat Lambakun Ilir. Ya.
lagi. Wah. Mantap sekali Pak Petinggi. Satu perahu lagi. Batu yang sangat tampak sekali. Oke. Akhir. Lanjut. Ini perjalanan menuju lokasi air terjun. Lumayan 35 menit ya. 35 menitan. Baunya licin. Lumayan, naik gunung, turun gunung. Akhirnya terbayar juga setelah mendaki gunung melewati lembah melalui lautan. Nah, ini barangnya. Air terjun yang kita tuju untuk dijadikan destinasi wisata Kampung Lembagun Hilir. Ini lokasi yang kita tuju, air terjun Sungai Pangin. Pak Petinggi, semangat Pak Petinggi. Ini dia teman-teman. Karena air kecil jadi debitnya semakin kecil juga. Debit air yang jatuh.
Air terjun Sungai Pangin. Berapa lama perjalanan? 35 menit. Sudah sampai. Berapa? 20 menit untuk sampai ke tempat ini. Air terjun Sungai Pangin. Ya. Halo pecinta wisata, kita berada di air terjun Sungai Pangin. Perjalanan dari muara tempat peninggalan perahu kurang lebih 20 menit, sedangkan kita dari kampung kurang lebih 2 jaman. Ini salah satu potensi destinasi yang dimiliki oleh kampung Lompagun Ilir. Mudah-mudahan depan ini bisa dikelola oleh Prof. Darwis. Kegiatan kita hari ini adalah survei potensi. Hadir Ketua BPK, Ketua Karang Taruna dan anggotanya, Ketua Bungka, Prof. Darwis dan anak-anak muda. Paling tidak ini menjadi bagian dari aset. Aset akan dikelola oleh kampung atau pemerintah kampung Lompagun Ilir. Potensi kita sudah tersedia, sudah ada dengan rupa yang dilihat sendiri dan ketinggian kurang lebih 24 meter. Wow. Dan jaraknya sangat mendukung karena tidak jauh. Tadi kita lewat jalan setapak atau yang biasa disebut di sini jalan berburu. Kalau jalan itu diperbaiki mungkin hanya memakan waktu kurang lebih 15 menit dari penyinggahan atau dari penampatan perahu. Nah, lain daripada itu kita berharap pemerintah daerah Kabupaten Mahkam Ulu bisa mengalokasikan anggaran apabila diusulkan, terlebih pada Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno yang terhormat. Mudah-mudahan di tempat terpencil bisa digali potensi destinasi wisata yang ada. Setelah dari sini kita akan menuju ke tempat penyinggahan berikutnya. Di sana lebih seru lagi, tapi bukan air terjun. Dia dalam bentuk potensi wisata Arung Jeram. Kita sambil melihat standar keselamatannya apa bisa atau tidak, itu yang penting. Mungkin itu laporan untuk hari ini. Di sini Selasa 9 Juli 2022. Kehadiran kami tadi berangkat dari pagi dari kampung, tiba di sini kurang lebih jam 1. Kita kembali dari sini dan melanjutkan perjalanan berikutnya. Yang penting aset air terjun ini sudah kita data, kita dokumentasikan. Meskipun bukan di era sekarang, tapi mudah-mudahan ke depan anak-anak muda yang mempunyai atau yang membidangi wisata bisa mengembangkan ini, mengelola ini sehingga bisa menjadi objek wisata. Demikian laporan, terima kasih. Ya, pemuda-pemuda sadar wisata Kabupaten Mahkam Ulu, tepatnya Kampung Lompagun Ilir. Ya. Thank you.
Lembagun Ilir. Yeah. Ya, perjalanan kita lanjutkan ke lokasi kedua, yaitu lokasi Arung Jeram. Dan ini beberapa rintangan yang harus kita lewatin kalau mau ke lokasi Arung Jeram. Dua BPK dan rombongan. Ya, ayo ke BPK. Dari air terjun, dari lokasi air terjun, sekarang kita lanjut menuju ke lokasi Arung Jeram. Dan menuju lokasi Arung Jeram ini ada beberapa titik memang yang terlalu kecil, terlalu sempit, jadi harus turun untuk dorong perahu. Ya, jadi ini sedikit rintangan untuk menuju lokasi Arung Jeram karena sempitnya jalan tempat perahu lewat, sempitnya sungai karena air kecil, jadi harus dorong perahu. Antri kalau lewat.
Nah, ini bagian dari resiko kalau air kecil, kipas hilang. Kalau enggak bawa cadangan, terpaksa harus nyelam cari lagi kipasnya. Mahulu punya cuaca yang begitu cerah. Dengan kondisi air yang begitu jernih, masih ada rintangan. Oke, kipas sudah dapat. Kipas sudah diketemukan. Tinggal dipasang dan kita lanjut. Salah satu rintangannya. Oke. Sudah terakhir, rintangan terakhir, dan di atas sana kita buat tenda karena di atas sana sudah area arum jeram yang akan kita cek lokasinya.
ya, kita saksikan. Ini jurus air kecil, jurus anti dangkal. Hayo. Boleh, boleh, boleh. Yang terakhir tiba di lokasi. Kita berkemah, besok baru kita lanjut perjalanan ke lokasi Arum Jeram. Lokasi Arum Jeramnya tidak jauh dari sini, cukup jalan kaki sudah sampai. Oke, tetap saksikan, jangan skip ya. Bapak Tinggi, oke, kita sarapan gini. Ya, ini baru nyampe di tempat pemondokan. Besok kita lanjut. Oke, siap. Persembahan dari Pok Darwis Kampung Lombokun Hilir. Siap, siap, siap. Berarti sore ini kita makan mie, Pak Petinggi. Mie selera pedas. Mie selera pedas. Sedap. Oh, itu bisa disyuting, Pak. Apa? Satu.
Oke, persembahan dari Pak Petinggi. Nggak jadi ke Pak? Ayunya hilang. Ya, warna airnya memang seperti ini, agak keruh. Mudah-mudahan nanti malam kita dapat ikan, kita nyelam. Ini Pak, perwakilan adat mau nari Pak. Tolong dulu, jangan dulu. Ya, perwakilan adat mau menari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kegiatan kita pagi ini. Habis dari sini kita menuju lokasi Arum Jeram. Memori drone. Mana hasil pukatnya? Nah, ini dia. Kenapa itu? Ikan soit. Soit. Ikan soit. Tingginya soit. Wow. Hah? Aduh. Teper. Banyak hasil guys, itu yang dapat tadi malam. Masih ngantuk Pakde. Pakde lihatkan dulu sedikit telurnya. Itu Pakde telurnya. Buka kanonnya. Ini tukang masak kita, Pak Ur namanya. Tukang masak nasi muta. Ini bidawang. Ah, habis dia. Nah, ini makanan lezat, makanan lezat. Piknik yang tidak sia-sia ini. Ah? Itu posisi pukat kita yang dapat ikan.
Dari sini kita mulai perjalanan menuju lokasi Arum Jeram. Halo guys. Cepat, cepat. Harus, harus. Mantap. Beserta pembimbing dari dan akhirnya kita sampai ke lokasi tujuan kita, yaitu lokasi Arum Jeram. Inilah perampakan di sekelilingnya. Ini lokasi terakhir kita setelah kita kait terjun kemarin dan kita nginap di bawah. Dan ini tempat wisata Arum Jeram. Berarti hujan. Nah, ini para peserta Arum Jeram. Arum Jeram Peking Sungai. Mereka kelelahan karena kita kesini makan waktu lumayan. Nah, ini mungkin Arum Jeramnya nanti bisa mulai dari atas sana. Lumayan bagus ya. Dari atas turun. Sampai ke bawah sana. Oke.
Ini kita sesi foto bersama sebelum kita meninggalkan tempat ini. Selamat siang. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai di tempat rencana wisata Arum Jeram yang akan dikelola oleh Pok Darwis, Kampung Lombagun Hilir. Dan mudah-mudahan dengan terlaksananya program ini dapat membantu juga warga masyarakat Kampung Lombagun Hilir umumnya dan pada khususnya. Dan daerah sini yang akan kita kelola, tempat wisata Arum Jeram, mudah-mudahan pemerintah daerah dapat mensupport kami dari Karang Taruna untuk membantu berbasis sehingga terlaksananya terima kasih, dan kami mohon dukungan dari semua pihak, dari semua lembaga, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk dukung kami supaya terlaksananya program ini. Terima kasih. Potensi destinasi wisata yang ada dalam wilayah administratif Kampung Lombagun Hilir. Kedatangan kami ke sini merupakan bagian dari dukungan, bagian dari support kami kepada Pok Darwis di King Sungi Kampung Lombagun Hilir. Harapan kita ke depan Pok Darwis merupakan sarana atau tempat di mana kita bisa menikmati keindahan alam, bisa menikmati indahnya alam, menggali keindahan alam yang masih tersembunyi. Dari pemerintah kampung sendiri akan terus mensupport, akan terus mendukung dengan keadaan yang ada, dengan anggaran yang ada. Namun dilihat dalam perjalanan, ini hari kedua kita. Kemarin kita berada di air gunung Sungai Pangin. Hari ini kita berada di Pohong Keselat. Kalau bahasa, mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini,